Siapa sih yang gak tahu sama jajanan satu ini? Yaps, ini kue leker atau crepes. Yuk sekarang kita buat. Ini resep ala aku, ditonton jangan di skip. Ini aku pakai 8 sendok tepung beras, terus 2 sendok tepung maizena, 2 sendok tepung terigu, baking powder secukupnya, 1 butir telur, 6 sendok gula pasir, air secukupnya. Diaduk, kalau udah diaduk dirasa kurang tambahin air, diaduk terus, jangan lupa disaring biar yang bergelendir terpisah ya. Dan kalian bisa lihat sendiri itu, setelah itu ditambahin susu SKM 1 bungkus, diaduk. Nah kalau udah, ini toppingnya pakai pisang sama mesis, jangan lupa pennya kasih margarin, setelah itu dicetak di pen anti lengket ya, digoyang-goyangin ya biar merata gitu ya. Dan setelah itu masukin pisangnya, dipotong-potong secukupnya aja. Terus mesisnya jangan lupa, lalu dibalik. Berhubung aku gak punya spatula, jadi pakai tusukan sate. Dan ini udah mateng. Ini gak ngalah-ngalahin sama abang-abang ya. Pasti kalian bocil-bocil di rumah pasti suka. Apalagi sekarang liburan, mungkin butuh referensi ide jajanan. Yuk buat sekarang juga.